Diamond kat Azmi kat City. Kata, kenapa kena jadi diamond cepat? Tak boleh lambat eh. Okey. Assalamualaikum. Yang pertama sekali kena jadi diamond. Kena jadi diamond. Bila kita buat MBA, kebebasan yang dijanjikan ialah apabila kita jadi diamond. Freedom. Freedom lah. Freedom. Financial freedom, time freedom, location freedom, macam-macam. Jadi hari ni kami di Bawah Naimi di Finland dan sonok banyak acara-acara yang dibuat oleh MW dengan begitu hebat ni. Kalau umur dia terlalu lanjut sangat, susah juga nak buat eh. Banyak orang yang tak dapat buat sebab masa umur bila kita dah meningkat dan sebagainya. Sebab tu saranan kita hari ni dengan suasana sekarang, dengan semangat sekarang, dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh MW, kita kena pecut jadi diamond cepat. Kena pecut jadi diamond, buat semua-semua workers sistem kita tertua kita. Saya yakin kalau orang lain boleh buat hari ni, kita tengok, saya tengok dalam grup ni, saya dah 62 saya tengok dalam grup ni banyak anak muda below 40 pun. Ada orang bujang pun datang sini. Jadi kalau mereka boleh buat, Yes. Dr. Siti, sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tahu apa yang anda boleh dapat dalam bisnes ini, kita tak boleh delay-delaykan kejayaan itu. Bila anda melambat-lambatkan kejayaan, anda melambat-lambatkan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan kewangan, kebebasan masa dan kebebasan waktu. So MBA semakin hari semakin hebat. Ia akan buat especially untuk diamond yang lagi hebat-hebat. So kita buat bila muda, kita dapat semua tu. Dan yang penting, kalau kita sihat, walaupun kita dah jadi diamond, kita boleh pergi. Tapi kalau kita dah tak sihat, dah tua baru nak tergedik-gedik nak capai diamond, orang pergi mana-mana pun dah tak buat. Kan rugi. So fight, you can do it. Terima kasih. Thank you, Dr.